Viral di media sosial, seorang pria asal Bekasi miliki hobi street photography atau memotret di jalanan. Fotografer sekaligus konten kreator yang bernama Ahmad Fauzi ini kerap berburu foto di tempat keramaian. Tak hanya di jalanan, ia juga menyasar hingga ke pasar, alun-alun, taman kota, bahkan terminal. Ia kemudian membagikan hasil jepretannya di platform TikTok miliknya, @mauelye. Pada suatu waktu, ia pun tidak sengaja memotret anak pang yang mirip dengan Reza Octavian atau Reza Arab. Hal unik tersebut hingga menjadi trending di Twitter dan di-repost oleh Reza Arab. Ahmad mengaku hobi dan konten street foto itu berawal dari kejenuhannya pada pekerjaan sebagai videografer. Hingga akhirnya ia mulai fokus dan dijadikan konten yang intens di TikTok miliknya.